Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi dengan gua Nanda. So, oke guys, jadi hari ini selamat datang kembali di channel gua Nanda Kuat. Dan kita kembali di game Kenaikrate Lost Skytopia lagi teman-teman. Jadi hari ini gua pengen ngapain? Jadi hari ini gua pengen mungkin bisa dibilang gacha atau cari tahu lah ya, untuk hero mana aja yang baru. Karena kemarin kayak ada yang komen ke komentar gua, "Bang, nanti gacha di hero apa gitu." Pokoknya dia tuh bilang itu kayak hero limited gitu ya. Jadi kita akan coba aja. Tapi sebelum itu, ini kita sudah disambut dengan Anastasia ya. Wow. Gede banget, coy. What the fuck? Itu maksudnya sayapnya gede ya. Oke. So oke. Jadi kira-kira seperti itu, dan mungkin nanti gua akan kasih kode redeem, mungkin kalau ada kode redeem yang bisa gua tukarkan. Jadi kira-kira seperti itu. Oke. Tapi sebelum mulai, seperti biasa gua butuh dukungannya dari kalian buat klik like, komen dan juga subscribe. Terima kasih buat kalian yang sudah bantu support. Kita akan lanjut ke the next video intinya aja, cuy. Oke. Let's go. Oke, jadi mungkin yang pertama di sini gua harus lihat dulu. Di sini tadi ada si ini ya, Anastasia. Wah, gila, keren banget nih, coy. Sumpah gue harus top up sih. Ya enggak kayaknya ya. Entah lah ya. Ini mana nih, belum muncul. Oke, ini dia. Wah, ini cantik sih. Gila. Jadi warna hitam ya sekarang ya. Dulu warna putih, Bang. Tak ganas. Sekarang udah tukar warna hitam, Bang. Mantap. Oke. Jadi mantap, Bos. Oke, jadi buat kalian player yang top up, kalian gua rasa cobain aja ya untuk beli si Anastasia tadi, karena kayaknya itu bagus sih. Oke, di sini gua sambil klaim-klaim terlebih dahulu karena tentu saja gua baru login, coy, dari beberapa abad sebelumnya. Oke, jadi gua akan sambil cek terlebih dahulu apakah eventnya emang gua udah kelewat atau kagak, cuy ya. Oke, di sini ada item daily dulu, gua ambil dulu ya. Oke, klaim day 4. Enaknya di game ini tuh kita meskipun kelewat beberapa hari masih bisa klaim reward-reward yang tersedia, cuy. Oke. Jadi kalian nggak perlu khawatir kalau kalian kelewat beberapa hari, coy. Asia. Oke, selanjutnya di sini ada apa? Oh, ini kayak itu, coy. Turnamen gitu ya. Waduh, gila gitu. Poinnya gede-gede, coy. Ini gua nggak bisa sih. Kita coba sekalian aja ya. Langsung meninggal. Langsung mati, coy. Aduh. Poinnya. Entah lah ya, itu emang susah kayak gitu apa karena akun gue terlalu copo. Tapi kayaknya terlalu copo akun gue ya, guys ya. Oke, mana nih untuk itu ya, untuk hero-nya. Kita cek terlebih dahulu mungkin di bagian sini. Biasanya ada di gacha-gacha ya. Mana nih? Hero Academy kali. Nah, di Hero Academy ini. Nah, ini dia Hildir ya. Hildir tadi tuh, mana tuh dia? Oke, kita summon sekali, please. Oke, nggak dapat. Ini, nah ini dia. Untuk yang kalian saran kemarin ke gua, kalau dia tuh, kalau Hildir ini itu ya, bagus katanya gitu. Dan untuk ininya, role-nya ini kayaknya dia tank ya, like tank gitu. Fitur front damage resist inflation with low HP. Oke, jadi kayaknya ya yang gue tangkap ini mungkin emang lebih ke tank arahnya, karena di sini ada damage front damage resistance, kemudian ada invisible with low HP. Jadi nanti dia bakalan ngilang kayak gitu ya. Oke, mungkin sisanya ini Dracula, yang lain-lain di bawah ini kayaknya baru sih. Bukan baru lagi sih. Emang udah itu ya. Udah gak ada dari kemarin, coy. Kalau gua auto buy pakai giginian gua bisa nggak sih? Oke, kita coba langsung 10. Oh, nggak bisa, coy. Oh, ini cukup lumayan mahal, gila. Gue langsung 4 kali kah? Oke, gue coba beli 4 kali, guys ya. Sabar, gue coba gratisan dulu. Oke, dapat good one. Lumayan sampah ya, guys ya. Oke, dapat elik. Ini lumayan nih, coy. Oke, kita dapat lagi apa lagi? Oh, ini. Nah, ini gue belum mengerti ya, ini gunanya apa, karena emang gue nggak tahu, coy. Apa mungkin level gue terlalu rendah ya? Oke, kita coba gacha Hilda. Aduh, dapat hero jet, coy. Hero jet sampai berapa biji tuh tadi ya? Kita cek sampai 100, coy, kalau emang lu pengen itu ya. Oke, dapat. Aduh. Udah, ini terakhir, coy. Dapat lagi, coy. What the heck?
Oh my god. Aduh, dapat dupe gua anjay. Anjing. Aduh, kocak. Gua pengen dapat si Ildar, coy. Malah dapat gituan, coy, anjay. Nah, gua pengen ini lo. Ya. Wah, sumpah sih, emang gua kayaknya hoki nih. Hoki di si itu ya. Karena gua dapat terus, anjir. Actually. Mana nih? Nah, gua dapat ginian, coy, dapat dupenya kali ya. Entahlah, ini cara mana nih? Pengen gua upgrade ya. Nah, ini dia. Nah, ini kalau gua upgrade kayak gini, gua butuh ginian sekitar itu, coy. Oke, gua coba itu dulu. Mungkin cari bahan-bahan dulu ya buat ningkatin si ini dulu. Karena gua hoki anjay. Gua dapat ginian lagi, coy. Padahal gua butuh hero yang satunya ya. Mungkin bisa buat bisa ini sih. Quick upgrade di sini ya. Ya, siapa tahu ini emang jadi hero gua gitu ya kan. Oke, gua bisa pakai kah? Oke, gua bisa pakai ternyata, guys. Oke, kita pakai dulu, guys. Ini lumayan nih, coy. Increase attack. Oke, attack increase by 3%. Jadi peningkatan attack-nya gua dapat sekitar 3% tadi ya. A few moments later. Oke, ya sudahlah ya. Kita akan coba cari bahan untuk upgrade ginian, coy. Karena ini gua cukup lumayan butuh ya. Butuh sekitar 1200-an. Mungkin gue bisa dapat dari sini dulu, di tower dulu ya. Gue bisa gak challenge? Terakhir gue challenge di sini sih kalah sih, guys ya. Oke, yap, bener banget, gak kuat. Ayo guys, hajar guys, nice. Oh, masih kuat, coy. Oke, masih kuat ternyata. Jadi kita akan lanjut lagi, coy. Ini di lantai 44. Oke, kuat. Mungkin gue akan langsung skip aja ya, guys ya, menghindari itu, coy, kalian kelamaan nonton gue, coy. Actually. Oke, gue udah read semuanya. Berarti sisanya gue coba cek lagi. Ini bisa gak? Oh, bisa, guys. Oke, advance, nice. Oke, udah gue perkuat. Ini, waduh, kurang lagi, coy. 1500, coy. Ya sudahlah, kita tahan dulu ya, guys ya. Oke, kita sambil cek terlebih dahulu hal-hal yang belum gua itu. Di sini gua belum ambil rewardnya ya. Tadi gua bilang mau itu ya, mau cek di leaderboard ya. Jadi kita akan coba cek terlebih dahulu. Mana nih? Nah, ini dia di rank. Oke, loss tetap di peringkat pertama ya, guys ya. Kita akan coba cek si loss ini pakai apa aja ya. Nah, bener banget, coy. Dia pakai Hilda gitu, coy. Aduh, gila. Ini gua bisa cek gak sih? Oh, bisa skillnya, coy. Ini damage dual enemy frontline dan apply blind effect. Oh, jadi dia bikin serangan musuh, nyerang musuh di frontline dan juga ngebikin efek buta, coy. Decrease hit rate by 19,86% selama 6 detik. Oke, itu ultimate skillnya ya. Jadi ini cukup barbar juga ya. Kemudian di sini ada guard. Ini kayak skill aktifnya when enters the battle. Jadi ketika battlenya dimulai, ini increase semua allies-nya damage resist-nya sekitar 33,35%. The effect is enhanced. Efeknya ini diperkuat sampai 50% for like unit. Oh, ini diperkuat 50% untuk like unit ya, atau unit cahaya, cuy, yang elemennya cahaya ya. Ini pasifnya kayak gini, ini pasif demon destroy-nya kayak gini. Untuk damage increase-nya ini aktifnya kayak begini, increase eva, jadi bertambah untuk menghindar gitu ya. Beacon invisible for 4 detik, the restore HP. Oh, jadi ini nge-restore HP ya ketika itu invincible ya, ketika nggak terlihat. When HP low is 10% can be trigger once per battle. Oke, boleh. Oke, sisanya masih biasa-biasa aja ya. Berarti tanker gua masih bisa kepake ya untuk si siapa tuh namanya tadi, si ini
si Aludin ya. Iya enggak sih Aludin, coy? Nah, di sini rank gue masih rank itu ya, masih rank 127, coy. Entahlah ya, ini masih nanti ke belakangnya apakah ada server matching juga atau enggak tahu. Jadi mungkin kalian yang bisa tahu silahkan komen di kolom komentar, oke? Oke, jadi sisanya seperti itu aja karena gue cuma pengen ngebahas beberapa hero yang baru, tapi ternyata cuma ini aja tem top up ini ya, hero yang barunya. Dan juga tadi si Hilda itu, jadi ya kira-kira seperti itu aja sih. Oke, mungkin kita akan lanjut ke kode redeemnya. Let's go. Nah, ini dia yang gue cari, bray. So, oke, ini dia untuk kode redeemnya, yaitu FB December Rio ya guys ya. Jadi kira-kira seperti itu untuk kode redeemnya. Jadi setelah kalian menukarkan kode redeemnya, kalian langsung claim aja ya untuk hadiah-hadiahnya. Kira-kira seperti ini untuk kode redeemnya. Dan sebenarnya ada kode redeem lagi, cuma karena expired kemarin-kemarin gua nggak bikin videonya, jadi gua mohon maaf. Oke guys, jadi itu dia mungkin untuk dari kedua info yang gua kasih ya. Jadi mungkin untuk hero-nya kalian udah tahu sendiri lah ya, hero apa aja yang baru. Kemudian juga di sini gua ada kasih kode redeem juga, jadi mungkin kira-kira seperti itu. Oke lah guys, sampai di sini dulu untuk video kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah bantu support. Mungkin untuk yang terakhir, gue butuh dukungannya dari kalian buat klik like, komen, dan juga subscribe. Terima kasih buat kalian yang sudah bantu support. Kita akan ke the next video selanjutnya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Keep respect and stay cool and see ya. Bye-bye.